Surya Paloh adalah seorang tokoh politik, pengusaha, dan media yang telah mencapai sejumlah prestasi yang signifikan dalam karir dan kehidupan publiknya. Berikut adalah beberapa prestasi yang dapat disorot dari Surya Paloh. Surya Paloh mendirikan Media Indonesia pada tahun 1970-an, yang kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan media terkemuka di Indonesia. Media Indonesia telah menjadi salah satu media cetak yang memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan informasi dan berita di Indonesia. Sebagai seorang pemilik media, Surya Paloh memiliki peran penting dalam mendukung kebebasan pers dan jurnalistik di Indonesia melalui Media Indonesia dan outlet media lain yang dimilikinya. Surya Paloh telah memberikan platform bagi wartawan dan jurnalis untuk menyampaikan berita secara independen. Surya Paloh mendirikan Partai Nasional Demokrat Nasdem pada tahun 2011 dan memimpin partai tersebut sebagai ketua umum. Dalam waktu singkat, Nasdem berhasil meraih suara yang signifikan dalam pemilihan umum dan menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia. Selain sebagai pemimpin partai, Surya Paloh juga aktif dalam dunia politik Indonesia. Dia telah menjabat sebagai anggota DPR RI dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia. Kontribusinya dalam politik nasional telah memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin politik terkemuka di Indonesia. Surya Paloh telah menerima sejumlah penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya dalam berbagai bidang. Penghargaan tersebut mencakup penghargaan atas karya jurnalistik, kontribusi dalam pembangunan media, serta penghargaan atas peran dan prestasinya dalam politik dan pemerintahan. Selain dalam bidang politik dan media, Surya Paloh juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan melalui yayasan dan lembaga amal yang didirikannya. Surya Paloh telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Prestasi Surya Paloh mencerminkan karir yang panjang dan beragam, mencakup kontribusi dalam media, politik, dan pembangunan sosial di Indonesia. Perannya sebagai pemimpin politik dan media telah memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam perjalanan politik dan pembangunan negara.